Foto beras berlogo Bulog berstiker pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran viral di media sosial. Beras berlogo Bulog ini biasa dibagikan untuk bantuan sosial. Beredarnya foto berlogo Bulog dengan stiker Prabowo Gibran ini mengindikasikan adanya penyaluran bansos untuk kepentingan pemenangan capres-cawapres tertentu pada Pilpres 2024. Foto-foto bansos ini beredar di platform media sosial X atau Twitter. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa bantuan sosial yang ada saat ini merupakan program pemerintah. Tidak ada bansos yang berkaitan dengan paslon manapun. Hal itu dikatakan untuk menyanggah adanya bantuan sosial berstiker paslon capres nomor urut 2 yang beredar di media sosial X atau Twitter. Kalau bansos semuanya program pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada. Dipastikan tidak ada. Ya, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.